Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview singkat kulkas terbaru merek Aqua dengan tipe AQR3551IG. Seperti apa kulkas ini? Apa kelebihan dan kekurangan dari kulkas ini? Stay tune terus di video ini sampai selesai. Desain kulkasnya glossy, warna hitam dengan tempered glass, dan di bagian pegangan pintunya dia terdapat warna gold atau emas dengan tulisan Navi Cooling. Apa itu Navi Cooling? Nanti kita bahas satu persatu. Oke, sebelum kita bahas Navi Coolingnya, kita cek dulu dalamnya apa saja kelengkapan raknya. Sini ada tempat telur. Telurnya terpisah ya, tidak dalam satu rak. Dan ini ada chiller, raknya tempered glass, ada 3, 4, 5. Dan di dalam sini tertulis Deo Fresh, berarti kulkas ini bisa menetralisir bau pada kulkas atau menghilangkan bau pada kulkas. Kita cek rak bawahnya, ada Most Fresh Box atau kalau di Samsung Most Fresh Zone ya, untuk tempat sayur dan buah. Untuk rak pintunya ada 3, dan untuk rak atasnya kita lihat nanti ya. Ini cek dulu di bagian atasnya, ada garansi kompresor 10 tahun dan kontak senternya tertulis juga di bawahnya, dan bebas pulsa ya, dan jam operasionalnya juga tertera di situ. Nah, di sini yang mau kita bahas adalah twin inverter. Twin inverter ini setelah saya cek di websitenya dan saya tanya-tanya ke SPG atau SPM dari Aqua sendiri, ternyata tidak ada yang bisa menjelaskan secara spesifik untuk twin inverter ini. Dan saya berasumsi kalau twin inverter ini adalah gimmick saja, jadi tidak ada fitur khusus untuk twin inverter. Justru ketika saya tanyakan twin inverter, malah jawabannya ke Navi Cooling. Sekarang kita cek bagian atasnya. Oke, di sini ada S makernya, double S maker ya, keren nih double S maker. Jadi tinggal putar saja untuk membuat batu es. Nanti batu esnya turun di kotak bawah, tinggal tarik saja. Dan dia fleksibel, bisa dicopot dan bisa ditaruh di mana saja. Untuk kualitas plastiknya sudah bagus. Dan di sini Navi Cooling yang akan kita bahas. Tertulis 5.1, berarti dalam satu kotak freezer ini dia bisa dijadikan atau bisa merubah fungsi dari freezer ini. Dan bisa kita cek di sini fungsi-fungsi dari freezer ini sama seperti twin cooling Samsung. Lihat, ada fridge energy saving. Kalau fridge berarti ini bisa jadi kulkas dong, jadi tidak beku. Dan Anda kalau misalkan mau menaruh buah di atas juga bisa tidak beku dan tidak rusak. Oke, di bagian belakangnya kita lihat di sini tertera buatan Vietnam. Untuk wattnya bisa dilihat ya, 130 watt. Karena ini inverter berarti ini hemat listrik dong. Jadi untuk kulkas yang hemat listrik saya recommended yang inverter saja carinya. Oke. Karena semua pabrikan merek produksi kulkas sudah ada yang inverter. Dan kita lihat merek dari kompresornya Embraco. Nah, Embraco ini buatan tidak tertera buatan mananya. Yang pasti kompresornya bukan Sanyo ya, karena banyak orang yang mengira kalau Aqua ini Sanyo, mesinnya Sanyo, ternyata tidak. Oke teman-teman, itu saja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kulkas ini. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.